jarak dari parkiran menuju Tumung Menoreh. Monggo Mas Adi. Kita hitung ya. Harusnya 100 meter. Kita hitung tangga aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sebentar ya, ada yang menarik. Ini yang nganterin makanan dari Ngargoretno menuju Tumung Menoreh. Di beberapa episode yang lalu aku udah pernah cerita kalau semua yang masak Tumung Menoreh itu ibu-ibu sekitaran wilayah sini. Nah, salah satunya ini dari Ngargoretno. Ini garang asem, Mas. Garang asem. Iya. Terus ini manut lele sama ayam madu wijen. Beres aran itu sehari dua kali, malam sama pagi. Pagi setelah ngambil, naruh juga, jadi bisa continuity terus. Kemudian nirnanya dicemplungin sini, dimasak kurang lebih nanti sekitar jam 10 baru mengental. Terus ada proses cetak juga nih Pak ya. Proses cetak, jadi ada dua macam gula aren kalau di sini tuh. Gula aren yang siap dijual kayak gini. Terus ada yang buat sendiri ya, ini intipnya. Jadi sisa-sisanya intip-intip itu buat konsumsi pribadi. Ulangi yang hitungnya. Cici, jaraknya itu cuma 1 meter. Pertanyaan itu berapa anak tangga yang harus dilewati? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jalannya roto. Lembek. Lurus, sekarang kira mau yang 11 kayaknya. Lali ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lurus lagi. Memang kita desain untuk banyak istirahatnya. Di sini kan sudah sahdu. Sudah bisa mulai foto-fotoan. Nih, biasanya nih kalau nggak ada awan ini kelihatan sendoro. Ya pagi sama sore pasti kelihatan. Jadi lumayan mengurangi ngos-ngosan karena banyak yang rata, banyak spot untuk berhenti menikmati pemandangan dulu. Tadi berapa ya? Syuk. Wah, kucingnya yang angkat-angkat tenan nih. Itu kucing ini sekitar 15-an tahun tenan. Kucingnya ini? Termasuk alat. Wah, kan betul Simba Kartos apa? Simba Kartos di foto. 16, 17, 18, 19, 20, selikur, rolikur, tolikur, parlikur, selawe, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, 30, 31. Ah, 31 anak tangga. Cimil. Correct if I'm wrong. Jadi kamu harus kesini untuk ngoreksi yang tadi berapa sebenarnya. Ini udah 30 ya. 30, dan di sini sudah ada tawaran untuk naik lift jika kalian tidak mampu. Besok udah beroperasi terang. Ini 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 anak tangga sudah ada liftnya. Ini yang paling betul. Makanya kita kasih alternatif. Oke. Okay. Nah, 39 ya tadi. Berapa tadi? 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 50.
nikmati pemandangan dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 sudah sampai. 70 anak tangga dengan jarak 100 meter. Mbaknya ngitung anak tangga juga? Enggak. Oh. Kirain nunduk terus ngitung anak tangga. Kira-kira berapa, Mbak? Coba tebak. 100 kurang. 100. Berapa? 80. 70. 70. Iya, tambah ini mungkin 80 ya. Benar ya? 13. Udah sih. Makanya. Borobudur ini nanti. Ketutup awan ini lho. Oh, sana. Gimana tadi naik sini? Wah. Mantap jalannya. Ya, lelah. Secara saya anak pecinta alam jadi biasa aja. Tenane. Dulu 15 tahun yang lalu. Oh iya. Yeah. Tapi sekarang kerasa. Yeah. Makanannya aja ampuh. Gimana? Masih suka makan ampuh? Hari pertama trip Salam Indonesia, aku dan teman-teman diberi kesempatan untuk bisa mampir di Tuban. Daerah yang berada di pesisir pantai utara Jawa Timur ini memiliki tradisi kuliner yang sangat unik dan nyaris punah. Tradisi itu adalah tradisi makan tanah. Selamat lebaran, Mas. Jemil-jemil lampu. Kok iso tekan kene ngopo iki satu bener? Ada kerjaan di Jogja. Ada kerjaan di Jogja, tak sempetin mampir nyeliki Mas Erik lah. Weh. Jos, tempatnya jos. Makanannya jos. Oh, garang asem itu. Garang asem ayam. Ini dulu ketemunya di Tuban, disuruh makan lempung. Kok malah sampai sini, nggak janjian lagi. Tahu-tahu mak jedul gitu. Oh, pangan. Ini tau stereo. Nah itu nggak wiki ya, nggak apa-apa. Gue ini dua lesson aja, nggak apa-apa. Ngomong ini lemah. Selamat datang ya di Tumpeng Menoreh. Jangan-jangan itu rahasia awet muda itu. Ingat enggak itu mbahnya yang makan ampu itu? Iya. Usianya berapa? Berapa kamu lupa aku, Mas? Itu udah tua itu. Udah tua. Udah tahu kalau udah tua ya. Ya tepatnya berapa enggak tahu kita. Iya. Tapi kok sepuh banget loh, ya. Tapi rambut saya putih semua, Mas. Wah. Itu loh. Kayak nyete ya. Kok wong liwat sih makan dia. Nyete. Nyete. Enak. Enggak lah. Lah iya, enak mesti. Tuh habis. Ya. Di sini juga ada mbah-mbah, umurnya 102. Daerah sini. Ada di situ. Anu. Anaknya tukang deres. Deres. Napa ngono wetune kebon. Dados nek jeneng-jenenge jangan, napa nyayut niku. Teko mung digodhok mangkelek tercemplungi bumbu ngoten mawon. Mboten mang dadak digoreng-goreng kados masa sak miki niku buat. Tahun 3 doso, jenengan umure 6 tahun. Ten kawan doso kangen ten ninggang niku. Nekan mutan. Iki salaman pasar salaman niku pinten-pinten kilo niku. Pun perisa pasar salaman daren. Pasar salaman nggih 7 kilo 10 kilo. Nggih sekitare niku nek perjalanan. Tur mlampah nggih. Mlampah. Gendong. Gendong. Nggih. Karena itu ya buat jualan itu ya. Nggih. Kadang saking ngriki niku mbeto napa nggih sipang, mbeto lumbu, nggih. Njuk mbeto sintrong, kolang kaling, gula niku disade ten ngriko diijolke beras. Oh, banteran dulu ya. Kami berdoa untuk kita semuanya, masyarakat Indonesia, Mas Wata, Gelang Projo, Mas Melgi, teman-temanku dari Tuban itu, di depan itu,
Semoga kita semuanya penonton Dasquad itu semuanya diberi kesehatan, umur panjang dan bahagia. Bahagia itu yang paling penting. Paling penting kesehatan, Mas. Dan bermanfaat buat orang lain.